Zuawan merasa sedikit tidak berdaya. Mumi berambut hijau ini jelas memiliki asal-usul yang luar biasa, dan ia ditindas oleh Pangu. Pasti ada hubungannya dengan Pangu, tetapi Mumi ini menolak untuk mengakuinya. Zuawan masih tidak mengerti mengapa Mumi berambut hijau ini ingin mengikutinya. Dengan kekuatannya, bahkan di alam surgawi Suami, Mumi itu mungkin adalah ahli tingkat atas. Mumi itu cukup kuat untuk berdiri kokoh di alam surgawi Suami. Nak, tandukmu yang berlumuran darah itu tidak sederhana. Aku akan mengajarimu sebuah mantra. Kau dapat menggunakan mantra ini untuk mengendalikan tandukmu yang berlumuran darah, kata mumi berambut hijau itu tiba-tiba. Zuawan tertegun dan mengeluarkan tanduk yang berlumuran darah. Ngomong-ngomong, dia telah memperoleh metode kultivasi tubuh suci pangu dari tanduk berlumuran darah ini. Dia hanya menggunakannya sebagai kepingan giok untuk mencatat informasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu bisa menjadi senjata. Melihat keraguan Zuawan, mumi berambut hijau itu berkata dengan ringan, jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak perlu mempelajarinya. "Saya akan mempelajarinya," kata Zuowen ringan. Zuowen merasa bahwa sejak mumi berambut hijau itu tahu bahwa Panji Pangu telah memilihnya, mumi itu tidak lagi memiliki rasa permusuhan terhadapnya. Malah, mumi itu bahkan memiliki rasa kedekatan. Namun, Zuowen tidak yakin mengapa. Mumi berambut hijau itu mengangguk dan menyampaikan mantra itu kepada Zuowen melalui kehendak sucinya. Tidak banyak kata dalam nyanyian ini, tetapi Zuowen tidak dapat memahami satu pun dari kata-kata itu. Ia memandang kata-kata yang padat itu seolah-olah sedang melihat angka astronomi. Akan tetapi, kehendak ilahi mumi berambut hijau itu membacakan semua kata-kata rumit itu kepada Zuawan dan mengulanginya beberapa kali. Meskipun Zuawan tidak mengetahui arti nyanyian tersebut, dia ingat cara pengucapan nyanyian tersebut dan tanpa sadar melafalkannya. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tanduk yang berlumuran darah. Zuawan menanggung beban niat membunuh ini. Saat ia bersentuhan dengan niat membunuh ini, ia mengerang dan terus mundur. Blut sekali bahkan lebih buruk. Niat membunuh membuatnya terlempar keluar dari rolet ruang waktu. Dia menatap tanduk berlumuran darah itu dengan kaget. Dia belum pernah merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan sebelumnya. Itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Berapa banyak makhluk hidup yang harus dibantai untuk menghasilkan niat membunuh yang begitu mengerikan? Zuawan membuka matanya dan menatap tanduk berlumuran darah di depannya. Dia melihat bahwa tanduk berlumuran darah itu melepaskan lebih banyak niat membunuh dan itu menjadi semakin menakutkan. Terlebih lagi, Zuawan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Seolah-olah niat membunuh yang dilepaskan oleh tanduk berlumuran darah dapat dikumpulkan di suatu tempat sesuai dengan keinginannya. Memikirkan hal ini, Zuawan mengarahkan niat membunuhnya pada Blood Scale. Blood Scale merasa kulit kepalanya mati rasa saat menatap tanduk berlumuran darah itu. Dia bisa merasakan ancaman kematian yang mengancamnya. Seolah-olah tanduk yang berlumuran darah itu dilepaskan, dia pasti akan mati. Celepuk. tuan, tolong ampuni saya." Blood Scale tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi tanduk berlumuran darah. Dia malah berlutut di tanah dan seluruh tubuhnya gemetar. Cepat simpan. Mumi berambut hijau itu mendengus dingin dan segera meraih tanduk berlumuran darah itu dan melepaskannya. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan itu menghilang. Blut sekali jatuh ke tanah dan menyeka keringat dingin di dahinya. Suawen juga jatuh ke tanah. Dia terkejut karena sebagian besar kekuatan suci di tubuhnya telah tersedot keluar. Tubuhnya penuh dengan kelelahan. Sepertinya masih terlalu dini bagimu untuk menggunakan benda ini. Jika kau terus menggunakannya sekarang, kekuatan sucimu akan sepenuhnya diserap olehnya, dan nyawamu akan terancam. Mumi berambut hijau itu bergumam, "Zuo Wen menelan beberapa ramuan dan sedikit memulihkan semangatnya. Baru kemudian dia melihat tanduk berlumuran darah di tangan Mumi itu dengan rasa takut yang masih ada." Zuo Wen tidak pernah menyangka bahwa tanduk berlumuran darah biasa ini akan begitu mengerikan. Niat membunuh itu jelas merupakan niat membunuh paling mengerikan yang pernah dilihat Zuo Wen. Ia benar-benar mampu menekan blood sekali hingga berlutut dan memohon belas kasihan dapat dilihat betapa mengerikannya niat membunuh ini. Apa-apaan ini, niat membunuh saja sudah sangat mengerikan. Jika benar-benar digunakan, bukankah akan lebih mengerikan lagi? Kata Zuawan dengan rasa takut yang masih ada. Ini adalah anak panah. Anak panah ini digunakan oleh Hou Yi, seorang tokoh kuat di zaman penyihir untuk membunuh gagak berkaki tiga. Anak panah ini disebut sebagai anak panah nomor satu di Tanah Suci. Anak panah ini sangat mengerikan. Kata mumi berambut hijau itu dengan acuh tak acuh. Itu anak panah. Zuawan menatap tanduk yang berlumuran darah itu. Dia benar-benar tidak tahu kalau itu adalah anak panah. Namun, tanduk itu memang sepanjang anak panah biasa. Selain itu, ujung tanduk itu meneteskan darah. Dia takut Hou Yi mungkin telah menggunakannya untuk membunuh gagak berkaki tiga. Anak panah ini cukup untuk membunuh banyak tokoh kuat. Sayang sekali hanya ada anak panah dan tidak ada busur. Tidak dapat menggambarkan adegan hebat Hou Yi membunuh gagak berkaki tiga. Mumi berambut hijau itu berkata dengan sedikit penyesalan. Suowan memutar matanya. Dia tidak bisa mengendalikan anak panah itu, apalagi busur Hou Yi. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti tidak bisa menariknya. Bahkan jika dia menemukannya, itu tidak akan banyak berguna baginya sekarang. Ayo pergi. Zuawan menenangkan diri dan berencana untuk pergi. Dia masih sedikit khawatir tentang Mu Cheng Sui dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia tidak sepenuhnya membunuh Sun Qi. Bagaimana jika Mu Cheng Sui dan yang lainnya datang mencari Sun Qi? Kamu takut Sun Qi akan mendapat masalah dengan teman-temanmu, bukan? Kau terlalu khawatir. Luka-luka orang itu sangat serius, dan istrimu memiliki garis keturunan Phoenix. Dia bukan orang yang sederhana. Dia tidak bisa menghancurkan mereka. Sekarang, pergilah dan lihatku Wilses. Kurasa itu mungkin berhubungan dengan era mitologi. Kata mumi berambut hijau itu. Era mitologi? Kau tahu tentang era mitologi? Zuawan menatap mumi berambut hijau itu dengan heran. Mumi berambut hijau itu mencibir. Setelah pangu memecah kekacauan dan membentuk langit berbintang ini, kita resmi memasuki era mitologi. Itu adalah era yang cemerlang. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku menyaksikan kelahiran langit berbintang ini? Aku melihat perubahan konstan di langit berbintang ini dan naik turunnya sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa era mitologi berasal dari bumi. Benarkah itu? Kata Zuawan dengan sedikit kegembiraan. Aku tidak tahu apa itu bumi, tetapi era mitologi memang berasal dari sebuah planet. Dan planet itu ada di Cina, kata mumi berambut hijau itu dengan dingin. Zuawan mengangguk. Mumi berambut hijau itu pasti tahu tentang bumi, tetapi dia tidak tahu bahwa planet yang dikenalnya bernama bumi. Pada saat itu, kuil Haf telah hancur menjadi reruntuhan. Zuo Wen dan yang lainnya mendarat di reruntuhan dan mulai mencari tanpa tujuan. Sementara Zuo Wen dan yang lainnya sedang menjelajahi kuil Ses untuk mencari informasi terkait era mitologi, mata lelah Sun Ki tertuju pada sebuah planet terpencil yang jauh di luar angkasa. Sun Ki menatap Sakyamuni yang telah kehilangan kepalanya. Ia mengerutkan kening. Meskipun ia bisa merasakan bahwa Sakyamuni masih hidup, ia terlalu lemah. Ia tahu bahwa Sakyamuni tidak akan bertahan lama. Ah! Tidak mudah merekrut seorang jenius berbakat seperti itu, dan sekarang dia sudah mati. Aku tidak bisa menerima ini, gumam Sun Ki dalam hati dengan marah. 2632 Jejak keraguan muncul di mata Sakyamuni. Dia segera melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia melihat ekspresi Sun Ki yang tidak percaya. Saudara senior Sun, ada apa denganku? Dan di manakah tempat ini? Sakyamuni menatap Suki dengan bingung. Sun Ki sudah tercengang dan terdiam. Ia yakin bahwa jiwa Sakyamuni telah hancur dan vitalitasnya telah terputus seharusnya tidak ada harapan baginya. Namun, Sakyamuni telah hidup kembali, dan kepala yang dipotong suawan telah tumbuh kembali dengan sendirinya. Ini benar-benar di luar pemahaman Sun Qi. Saudara muda Sitian, apakah kamu tidak ingat apapun? Sun Qi bertanya dengan ragu-ragu. Sakyamuni mengingatnya dengan saksama dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, aku ingat bahwa aku pernah terluka oleh bajingan suawan itu, dan saudara bela diri senior Sun, kau menolongku, dan kemudian. Kurasa aku dipenggal oleh bajingan itu. Pada saat ini, Sakyamuni buru-buru menyentuh kepalanya dan mendapati kepalanya masih utuh. Pandangan aneh muncul di matanya. Tebakanmu benar, kepalamu memang dipenggal oleh Zuo Wen. Namun, kepalamu tumbuh lagi. Seolah-olah kau telah terlahir kembali. Bahkan kekuatan hidup dalam tubuhmu telah terlahir kembali, kata Sun Ki dengan sungguh-sungguh. Ia menduga bahwa Sakyamuni mungkin memiliki kemampuan aneh untuk meregenerasi kepalanya bahkan ketika jiwanya telah hancur dan musnah. Dalam keadaan normal, meregenerasi kepala yang terpenggal bukanlah hal yang aneh. Para kultivator virtual Skyworld juga bisa melakukannya. Yang membuat Sun Ki heran adalah Sakyamuni jelas-jelas sudah tidak berdaya dan tidak bisa diselamatkan, tetapi tiba-tiba dia hidup kembali. Ini sungguh aneh. Terlebih lagi, Sun Ki mengamati Sakyamuni dengan saksama dan menemukan bahwa Sakyamuni tampaknya tidak mengalami kejernihan terminal sebelum kematian. Sebaliknya, ia tampaknya benar-benar hidup kembali. Setelah Sakra sadar kembali, dia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang disebut kemampuan ini, karena dia dapat meregenerasi kepalanya yang terpenggal, dan karena itu, dia tahu bahwa pasti ada kekuatan di dalam tubuhnya yang tidak dia ketahui. Meskipun dia sangat tertarik dengan fenomena kebangkitan, dia juga tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia takut tidak akan bisa memahaminya. Dia hanya bisa menunggu sampai dia menjadi lebih kuat di masa depan. Mungkin kemampuan tersembunyi di tubuhnya ini perlahan akan muncul ke permukaan. Adik Sitian, apa latar belakang Zuo Wen itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ki, Memikirkan kekuatan Zuawan yang tidak normal, Sun Ki masih memiliki sedikit rasa takut. Meskipun dia tidak terkalahkan di antara para ahli hukum surgawi, dia setidaknya jauh lebih kuat daripada para ahli hukum surgawi biasa. Tanpa diduga, dia masih dikalahkan oleh Zuawan. Yang lebih mengerikan lagi adalah Zuawan baru saja memahami alam kematian. Jika orang abnormal ini dibiarkan terus tumbuh, dia mungkin akan menjadi sangat kuat. Hati Sakyamuni muram, ia juga sangat takut pada Zuawan. Ia tidak menyangka bahwa Zuawan akan berkembang begitu cepat. Ia telah menjadi begitu kuat sehingga ia dan Sun Ki tidak dapat melakukan apapun padanya. Pasti ada rahasia besar di tubuh bocah ini. Kakak senior Sun, bisakah kau memberitahu Aula Pelangi Putih untuk mengirim beberapa ahli dan memusnahkan Zuo Wen ini? Rahasia di tubuh bocah ini jelas tidak kecil. Itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Aula Pelangi Putihmu, kata Sakra. Sun Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mudah. Wilayah surgawi Suami memiliki batasan jumlah orang yang dapat memasuki delapan surga. Ola Bai Hong kami dianggap sebagai salah satu kekuatan biasa teratas, jadi kami memiliki kuota untuk memasuki delapan surga. Tidak mungkin untuk mengirim kultivator lain ke sana. Mengapa demikian? Tanya Sakyamuni penasaran. Sun Ki tersenyum pahit dan berkata, apakah menurutmu delapan langit itu sangat luas? Jika Anda benar-benar berpikir demikian, maka Anda salah besar. Delapan surga itu hanya kalah jauh dibandingkan dengan alam surgawi Suan Mi dan alam surgawi kuno. Baik itu suami Heavenly Domain atau Antediluvian Heavenly Domain, wilayah mereka jauh lebih besar dari Delapan Surga. Jumlah kultivator yang mereka miliki juga sangat mengerikan. Jika semua orang dapat memasuki Delapan Surga, maka Delapan Surga akan benar-benar menjadi ramai dan bahkan kacau. Lagi pula, larangan memasuki Delapan Surga dikeluarkan oleh pasukan tingkat Istana Dao. Bahkan pasukan tingkat Istana Dao pun tidak berani menentangnya. Sakyamuni mengangguk dan berkata, "Begitu ya. Kalau begitu, sepertinya pasukan lain hanya bisa mengirim satu orang saja, kan?" Sun Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin kuat pasukannya, semakin banyak kuota yang mereka miliki. Lagi pula, ini bukan acara amal. Tentu saja, semakin kuat pasukannya, semakin besar keuntungannya. Selain itu, jumlah jenius yang dapat mereka bawa kembali dari delapan surga juga terbatas. Sakyamuni mengangguk dan memperlihatkan ekspresi berpikir. Sun Ki berbicara lagi, Saudara muda Sitian, tinggalkanlah delapan surga bersamaku terlebih dahulu. Aku akan membawamu ke alam surgawi Suanmi. Dengan bakatmu, kau pasti akan melambung tinggi di Aula Pelangi Putih dan melampaui Suawen. Kakak senior Sun, apakah kamu tidak berencana pergi ke alam Sakyamuni dan alam surga lainnya untuk menyaring para jenius? Sakyamuni bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun Ki mendesah pelan dan berkata, aku menggunakan jimat pelarian yang kuat untuk melarikan diri dari Zuawan. Lagi pula, aku hanya punya satu. Jika Zuawan berhasil mengejar kita, nyawa kita akan terancam. Pilihan terbaik sekarang adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika kita bertemu Zuawan lagi, aku khawatir kita akan benar-benar sial. Sakyamuni terdiam dan mengepalkan tinjunya. Ia menatap ke arah kuil suci ses dengan tatapan membunuh di matanya. Dia tidak pernah membayangkan akan datang hari di mana dia dipaksa ke dalam keadaan seperti itu oleh orang yang dulu dia anggap semut. Selain itu, dia tidak berani memprovokasi Zuawan dan hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Pertarungan ini sungguh merupakan noda terbesar dalam hidup Sakyamuni dan ia pasti akan membalas dendam atas hal itu. Akan tetapi, dia tidak akan melakukannya sekarang, dan dia akan melakukannya setelah kekuatannya membaik lagi. Sakyamuni jelas menyadari bahwa ia memiliki akar dao leluhur tingkat bumi dan kemampuan khusus di dalam tubuhnya. Begitu ia benar-benar berakar di domain surgawi Suanmi, maka Zuawan mungkin tidak akan cocok untuknya jika ia datang ke domain surgawi Suanmi. Selain itu, kesenjangan antara dirinya dan Zuawan akan semakin lebar saat itu. Sakyamuni tidak pernah menjadi orang yang impulsif, dan jelas dari sini bahwa dia telah menahan diri untuk tidak bergerak melawan Suawan setelah bertaruh dengan leluhur Langit Dao. Kakak Senior Sun, ayo berangkat! Aku seharusnya memiliki banyak hal untuk dipelajari saat aku kembali ke alam surgawi Suan Mi kali ini. Bukan, Sakyamuni tersenyum tipis. Sun Ki menghela napas lega, "Ia paling takut Sakyamuni akan bertindak impulsif dan mencari Zuawan untuk membalas dendam padanya saat ini. Jika itu benar-benar terjadi, maka Sun Ki pasti harus mempertimbangkan apakah ia harus membawa Sakyamuni pergi dengan paksa." Untungnya, Sakyamuni sangat rasional. Ia tahu bahwa situasi saat ini mendesak dan ia tidak bisa bertindak gegabah. Zuawan turun ke reruntuhan kuil suci ses, tetapi dia tidak melepaskan indra ilahinya. Dia melihat mayat berbulu hijau itu dan berkata, "Topi hijau, kamu selalu mengatakan bahwa kamu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyaksikan perkembangan hamparan langit berbintang ini. Aku kira kamu menyadari hal ini bahkan tanpa mencarinya, kan?" 2633 Zuawan mengangkat bahu dan berkata, "Itu masalah kecil, Green Ceritakan secara rinci apa yang kamu cari di kuil Haf. Mayat berambut hijau itu tidak peduli dengan Zuowen, yang tidak mengubah ucapannya. Sebaliknya, ia pergi ke tengah reruntuhan dan mengulurkan tangan kanannya. Dengan sekali tarikan, ia menarik keluar pilar giok. Sejak berakhirnya era mitologi, tanah asal telah sepenuhnya ditinggalkan dan disembunyikan. Tanpa benda ini, kamu tidak akan dapat menemukan tanah asal." Mumi berambut hijau itu meraih pilar giok dan berkata ke ruang kosong di bawahnya, "Ada beberapa hal baik di sana. Pergi dan carilah, itu mungkin bermanfaat untuk kultivasimu." Zuwen menatap pilar giok di tangan mumi berambut hijau dan merasa itu tidak biasa. Permukaan pilar giok itu diukir dengan pola-pola yang padat dan aneh. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa rune ini luar biasa. Zuwen bahkan bisa merasakan aura kuno dan perubahan dari rune ini, seolah-olah rune ini berasal dari zaman kuno dan luar biasa. Namun, ia segera tertarik oleh ruang kosong di bawah pilar batu giok. Ia merasakan energi langit berbintang yang sangat kaya di ruang kosong tersebut. Ia juga merasakan sajak tahu yang kuat di energi langit berbintang tersebut. Suawan memanggil pedang api petir dan pedang abadi darah. Kedua pedang suci itu berubah menjadi badai dan melesat ke arah ruang hampa. Tiba-tiba, ruang hampa kecil itu terhempas terbuka. Suawan melompat ke dalam angkasa. Setelah beberapa menit, ia mencapai dasar. Bagian bawahnya tidak segelap yang dibayangkan Suawan. Sebaliknya, bagian itu memancarkan cahaya seperti cahaya bintang. Sekitar 10 meter di depan Zuowen, ada meja giok dengan tiga kotak di atasnya. Setelah Zuowen menyimpan ketiga kotak itu ke dalam cincin rohnya, ia memeriksa ruang di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada yang lain, ia meninggalkan gua itu. Apa yang kau temukan? Tanya Blood sekali. Ada tiga kotak, tapi aku belum memeriksa apa isinya. Ayo kita main Space Time Roulette dan bertemu istriku dulu. Zuawan memanggil rolet ruang waktu dan melompat ke atasnya. Mumi berambut hijau itu mengangkat bahu dan merasa bahwa bocah nakal ini terlalu banyak khawatir. Dia sebenarnya sangat peduli dengan istrinya. Blut sekali tentu saja tidak keberatan. Setelah menyerahkan kendali Spacetimer Roulette kepada Xiao Hei, Zuawan duduk bersila di dan mengeluarkan tiga kotak kayu dari cincin rohnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Zuawan menemukan bahwa permukaan ketiga kotak itu juga diukir dengan pola yang rumit. Pola-pola itu memiliki aura kuno yang sama dengan pola-pola pada permukaan pilar batu giok. Zuawan membuka kotak pertama, dan tiba-tiba, hembusan angin menderu. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ia terkejut menemukan bahwa hembusan angin ini mengandung fluktuasi energi langit berbintang yang sangat mengerikan. Pandangannya jatuh pada kotak itu dan menemukan bahwa ada dua batu berwarna putih susu di dalamnya. Setiap batu berukuran sebesar telur puyuh dan tampak sangat tidak mencolok. Namun, karena aura batu-batu ini terlalu menakutkan, berat batu-batu biasa ini di hati Zuawan tiba-tiba meningkat. Ini seharusnya menjadi batu roh dengan kualitas terbaik di delapan surgamu. Energi langit berbintang yang terkandung di dalamnya jauh melampaui batu roh manapun di delapan surgamu. Kau hanya perlu menyerap setengah dari batu roh ini untuk mencapai lingkaran besar alam kematian yang memahami. Jika kau berhasil menembus alam hidup dan mati, batu setengah roh yang tersisa juga dapat meningkatkan kultivasimu ke puncak alam hidup dan mati. Mumi berambut hijau itu menjelaskan. Suawan mengangguk, batu roh ini merupakan berkah bagi para kultivator di bawah alam konfirmasi Dao. Kemajuan Suawan sudah jauh lebih sulit daripada kultivator biasa. Dia masih jauh dari alam pemahaman kematian. Dia tahu bahwa jika dia mengandalkan energi langit berbintang dari delapan surga, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak alam pemahaman kematian. Tetapi sekarang, batu roh ini baru saja menyelesaikan kebutuhan mendesak Zuan. Terlebih lagi, pil hidup dan mati adalah pil roh tingkat sembilan. Sebagai seorang alkemis tingkat sembilan, Zuan tidak asing dengan pemurnian pil hidup dan mati. Setelah kembali ke istana saljuan, ia berencana untuk mengumpulkan sejumlah besar bahan untuk pil hidup dan mati, dan mulai memurnikan sejumlah besar pil hidup dan mati. Akan tetapi, sejumlah besar pil hidup dan mati ini tentu saja bukan untuk para kultivator istana Saljuwen, melainkan untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia berbeda dari kultivator biasa. Kultivator biasa hanya membutuhkan satu pil hidup dan mati untuk menggabungkan dua kekuatan roh hidup dan mati, dan maju dengan lancar ke alam hidup dan mati. Namun, Zuawan berbeda, kesulitan untuk maju terlalu tinggi. Satu pil hidup dan mati mungkin tidak cukup. Oleh karena itu, ia berencana untuk memurnikan lebih banyak pil hidup dan mati. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan semuanya, dia bisa menaruh pil kehidupan dan kematian yang berlebih di istana salju Wen sebagai hadiah karena menyelesaikan tugas. Karena kotak pertama berisi batu roh yang luar biasa, Zuawan mulai menantikan dua kotak berikutnya. Tentu saja, jika dua kotak yang tersisa juga berisi batu roh semacam ini, Zuawan akan benar-benar terdiam. Batu roh sangat berguna bagi para kultivator di bawah alam konfirmasi Dao, namun. Begitu seorang kultivator mencapai alam konfirmasi Dao yang mereka butuhkan untuk kultivasi, mereka bukanlah batu roh, tetapi energi asal Dao surgawi. Tentu saja, inti dari energi asal domain surgawi dari delapan domain surgawi adalah energi asal Dao surgawi. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak penguasa domain surgawi sebelumnya berhasil mencapai alam konfirmasi Dao dan memasuki domain surgawi. Suami, jika mereka tidak memiliki energi asal domain surgawi, mustahil bagi mereka untuk berhasil mencapai alam konfirmasi Dao. Tentu saja, begitu mereka berhasil mencapai alam konfirmasi Dao, energi asal domain surgawi dari delapan domain surgawi tidak akan cukup bagi mereka untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya memilih untuk meninggalkan delapan domain surgawi dan memasuki domain surgawi suami. Membuka kotak kedua, Zhuwan menghela napas lega. Kotak ini tidak berisi kesadaran spiritual sebelumnya, tetapi kristal tak beraturan yang diisi dengan mantra Dao. Kristal ini hanya seukuran ibu jari. Ada lusinan kristal di dalam kotak ini, dan masing-masing kristal diisi dengan mantra Dao yang kuat. Ini adalah kristal asal Dao Surgawi. Masing-masing berkualitas tinggi. Aku tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Skala darah tiba-tiba datang di depan Suawen dan menatap kristal di dalam kotak. Suawen bereaksi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kristal semacam ini. Namun, ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang kristal asal Dao Surgawi. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang digunakan untuk para kultivator Dao Confirming Realm untuk berkultivasi. Batu ini memiliki efek yang sama dengan batu roh bagi para kultivator Void Sky. Para kultivator Dao Confirming Realm dapat menjarah kristal asal Dao Surgawi untuk mendapatkan kristal asal Dao Surgawi yang mereka butuhkan untuk berkultivasi. Terlebih lagi, dari mata Blood Skale, Zuawan dapat melihat bahwa kristal asal Dao Surgawi di dalam kotak ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Setidaknya, bahkan Blood menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. Zuawan menyimpan kotak itu, dan Blood menatap tangan kanan Zuawan dengan mata yang berlebihan. Matanya penuh dengan kengganan. 2634 Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Ini adalah barang yang sangat langka dan sebenarnya ada 40 di dalam kotak ini. sekali berteriak tanpa sadar. Apakah hal semacam ini benar-benar langka? Zuawan benar-benar tidak tahan dengan teriakan sekali Napas sekali terasa berat dan butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Tentu saja, kristal asal hukum surgawi sangat berharga sejak awal dan kristal bermutu tinggi dan bermutu khusus bahkan lebih langka. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku belum pernah memperoleh kristal asal hukum surgawi bermutu khusus. Yang terbaik yang pernah aku peroleh adalah kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi, dan aku hanya memperoleh satu, dan itu setelah mengalami banyak kesulitan. Berpikir sampai di sini, Blood sekali tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dua kotak di tangan Suawen. Dia merasa seolah-olah pandangan dunianya akan runtuh. Kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang langka seperti itu sebenarnya telah diperoleh oleh Zuawan, dan dia telah memperoleh 40 di antaranya sekaligus. Baik itu di domain surga yang sunyi atau domain surga Suanmi, kedua kotak ini jelas merupakan harta yang tak ternilai. Zuawan tidak memiliki konsep tentang nilai kristal asal hukum surgawi. Sebaliknya, dia merasa bahwa kinerja skala darah agak berlebihan. Sambil mengangkat bahu, dia mengeluarkan kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi dan melemparkannya ke blood scale. Kristal asal hukum surgawi ini dapat membantumu pulih ke alam mana. Blood Skale terkejut, tetapi segera memperlihatkan ekspresi gembira. Dia berkata, "Kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi ini dapat membantu saya pulih ke alam master hukum surgawi. Jika guru dapat memberi saya beberapa kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi lagi, saya masih memiliki harapan untuk pulih ke alam master Daoyuan. Pada saat itu, saya akan lebih membantu guru." Berbicara sampai di sini, Blood Skale menunjukkan senyum menyanjung. Zuo belum pernah melihat ini sebelumnya. Bagaimanapun, Bloodscale adalah raja klan Devoring, dan dia memiliki harga diri dan martabatnya sendiri. Dulu, orang ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun padanya. Sekarang, dia menunjukkan senyum yang begitu menyanjung karena kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi. Hal ini membuat Zuawan menyadari bahwa kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi dan bermutu khusus di tangannya jelas merupakan barang luar biasa. Barang-barang itu pasti akan sangat berguna setelah ia mencapai peneguhan Dao. Zuawan dengan tegas menolak Bloodscale. Karena dia tahu betapa berharganya benda itu, tentu saja dia tidak bisa memberikan Blood Scale terlalu banyak. Benda itu akan sangat berguna baginya di masa depan. Wajah Blood Scale dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, mendapatkan kristal asal Dao Surgawi kelas atas sudah cukup bagus. Selanjutnya, Zuawan mengeluarkan batu dewa dari kotak pertama dan mulai berkultivasi. Ia berencana untuk menguji efek batu dewa sebelum ia menyusul Mu Cheng Sui dan yang lainnya. Menabrak. Ketika Zuawan mencoba menyerap energi ilahi dari batu dewa, dia terkejut menemukan bahwa batu dewa itu melonjak dengan energi langit berbintang yang kuat, yang bahkan dia dapat rasakan secara tak terduga dan memasuki tubuhnya. Energi langit berbintang ini jelas merupakan energi berkualitas tinggi yang pernah diserapnya. Energi itu memenuhi seluruh tubuhnya dan membuatnya merasa hangat. Dalam waktu kurang dari dua jam, hampir setengah dari energi di batu dewa telah diserap oleh Zuawan. Energi di batu dewa begitu murni sehingga Zuawan bahkan tidak perlu memurnikannya. Semuanya diubah menjadi energi ilahinya sendiri dia juga berhasil mencapai puncak alam pemahaman kematian. Selama dia dapat sepenuhnya menggabungkan energi ilahi kehidupan mendalam dan energi ilahi kematian mendalam, dia akan menjadi ahli ekstremitas ganda kehidupan dan kematian yang sejati. Pada saat ini, roulette ruang waktu yang dikendalikan Xiao Hei telah menyusul Mu Cheng Sui dan yang lainnya. Berkat indera Mu Cheng Sui, mereka dapat menemukan Mu Cheng Sui dan yang lainnya dengan sangat cepat. Mu Cheng Sui dan yang lainnya bersembunyi di sabuk meteorit. Orang yang keluar adalah Yao Xiangjun. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Zuawan, Yao Xiangjun dengan senang hati menyambut Zuawan dan yang lainnya. Kakak Zuo, senang sekali kau baik-baik saja. Di mana Siva Sifa dan Sun Qi? Setelah membawa Zuawan ke gua tempat Mu Cheng Sui dan yang lainnya bersembunyi, Yao Xiangjun tidak sabar untuk bertanya kepada Zuawan. Magatama, Yuesu, dan kepala istana Jingyun juga melihat ke arah Zuawan. Menurut mereka, Zuawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Sakyamuni dan Sun Qi secara bersamaan. Jika dia mampu mengejar mereka dengan cepat, pastilah karena dia telah lolos dari kejaran Sakyamuni dan Sun Qi. Hanya Mu Cheng Sui yang diam-diam menatap Zuawan. Dia sangat percaya pada Zuawan, percaya bahwa kekuatan Zuawan tidak akan lebih buruk dari Sun Qi. Aku sudah memenggal kepala Sakyamuni dan Sun Qi sudah melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Zuawan membuang kepala Sakyamuni. Dia menatap Mu Cheng Sui dan berkata, Chen Sui, aku sudah melenyapkan Sakyamuni untukmu. Mu Cheng Sui mengangguk sedikit karena hatinya dipenuhi rasa manis memiliki seorang suami yang dengan sepenuh hati merawatnya, Mu Cheng Sui merasa sangat bahagia. Apa, dia benar-benar membunuh Sakyamuni, kuat sekali. Kepala Istana Jingyun, Magatama, dan Yue Su semuanya terkejut. Tak lama kemudian, mereka menatap Zuawan dengan mata penuh kekaguman. Adapun Yao Xiangjun, Jun, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memahami Zuawan. Kekuatan Zuawan telah mencapai level ini. Setelah Zuawan memberitahu semua orang bahwa tidak ada bahaya lagi, dia membawa semua orang kembali ke Istana Wen Sui. Kembalinya Zuo Wen tentu saja menimbulkan kegaduhan di sekitar Istana Salju Wen. Banyak kultivator berteriak-teriak karena mereka dipenuhi rasa hormat, ingin melihat wujud asli Zuo Wen. Sayang sekali Zuo Wen langsung menyendiri begitu dia kembali. Dia memerintahkan Magatama dan Yuesu untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pil hidup atau mati. Setelah mengetahui bahwa Zuo Wen akan meramu ramuan hidup dan mati, leluhur bulan dan motian bahkan lebih terkejut. Ramuan hidup dan mati adalah ramuan dewa tingkat 9, dan dibutuhkan seorang alkemis tingkat 9 untuk meramunya. Zuawan berkata bahwa dia ingin memurnikan pil hidup atau mati. Mungkinkah Zuawan juga seorang alkemis level 9? Memikirkan hal ini, Yuesu dan Magatama semakin menghormati Zuawan. Mereka tahu bahwa penguasa alam surgawi mereka jauh lebih kuat dan menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Tentu saja, mereka lebih memperhatikan perintah Zuawan. Mereka tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Selama Zuawan menyendiri, Mu Cheng Sui mengurus banyak hal sepele di istana Wen Sui untuk Zuawan. Atas hal ini, Zuawan sangat tersentuh. Ia memberikan setengah dari kristal asal hukum surgawi yang baru saja diperolehnya kepada Mu Cheng Sui. tahu bahwa Mu Cheng Sui sudah menjadi penguasa hukum surgawi setengah langkah. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah, peluangnya untuk mencapai alam peneguhan Dao akan sangat tipis. Namun, dengan kristal asal hukum surgawi, semuanya akan jauh lebih sederhana. Perlu diketahui bahwa kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi mengandung lebih banyak kristal asal hukum surgawi daripada kristal asal domain surgawi dari delapan domain surgawi. Jika seorang penguasa hukum surgawi setengah langkah menggunakan kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi atau bermutu khusus untuk berkultivasi, mereka akan mampu menerobos. Tentu saja, jika metode Zuawan terlihat oleh para kultivator di domain surgawi suami, dia pasti akan dianggap sebagai orang yang sia-sia. Secara umum, para kultivator Dao Affirmation tahap pertama pada dasarnya menggunakan kristal asal hukum surgawi tingkat rendah untuk berkultivasi. Hanya beberapa kultivator kaya yang mampu menggunakan kristal asal hukum surgawi tingkat menengah. Menggunakan kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi untuk berkultivasi sudah merupakan hal yang sangat boros. Ini karena sebagian besar kristal ini digunakan oleh para kultivator penegasan Dao tahap kedua. 2635 Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Selama tiga bulan ini, Zuowen berada dalam kondisi menyendiri. Di dalam ruangan yang suram itu, Zuowen perlahan membuka matanya. Api mengerikan yang menyelimuti tubuhnya perlahan padam. Di depannya ada tungku alkimia besar. Pada saat ini, api di bagian bawah tungku juga telah padam. Dari atas tungku, aroma obat yang menyegarkan tercium keluar. Mata Zuawan tiba-tiba menajam. Kemudian, dia menamparkan tungku alkimia dengan tangan kanannya. Suara renyah terdengar dari tungku alkimia. Tutup tungku alkimia terbuka, dan puluhan ramuan terbang keluar. Ramuan ini berwarna hitam dan putih, dan dipenuhi aura aneh kehidupan dan kematian. Ramuan ini adalah ramuan kehidupan dan kematian level 9. Zuawan mengeluarkan botol giok dan menaruh semua ramuan hidup dan mati yang baru saja keluar dari tungku ke dalamnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Selama tiga bulan ini, Magatama dan Yuesu telah mencari bahan-bahan untuk ramuan hidup dan mati. Ketika semua bahan terkumpul, Zuawan mulai memurnikan ramuan hidup dan mati. Sampai sekarang, Zuawan telah memurnikan lebih dari 300 ramuan hidup dan mati. Ini adalah angka yang mengerikan. Perlu diketahui bahwa di delapan wilayah surgawi besar, ramuan hidup dan mati tidak ternilai harganya. Banyak kultivator akan memperebutkannya. Namun, Zuawan sendiri telah memurnikan lebih dari 300 eliksir hidup dan mati. Ini berarti bahwa 300 eliksir hidup dan mati ini dapat menciptakan lebih dari 300 ahli super di alam hidup dan mati. Tentu saja, Zuawan masih sedikit tidak puas. Sebenarnya, dia bisa memurnikan lebih banyak ramuan hidup dan mati, tetapi bahan-bahan untuk ramuan hidup dan mati itu terbatas. Lagi pula, ramuan suci yang dapat memurnikan ramuan kehidupan dan kematian level 9 sangatlah berharga dan langka. Jika bukan karena Zuowen yang merupakan penguasa domain Brahma Agung dan memiliki daya tarik yang sangat kuat, dia tidak akan mampu mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan lebih dari 300 pil hidup atau mati hanya dalam tiga bulan. Zuowen sedikit ragu-ragu, dia tidak tahu apakah 300 pil hidup dan mati ini dapat membantunya menerobos alam hidup dan mati dengan lancar. Tiba-tiba, aura mengerikan menyerbu dari sudut ruangan. Seketika, sesosok tubuh perlahan berdiri dari sudut itu. Sosok itu tak lain adalah kloningan Zuowen. Pada saat ini, bintang api di antara kedua alis Zuo Wen yang berpakaian hitam itu sangat menyala-nyala. Bintang itu berkedip-kedip dengan cahaya merah yang menyilaukan, seolah-olah ada api yang membakar dan bergolak di kedalaman bintang api itu. Awalnya, bintang api di dahi Zuo Wen sangat redup. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan dapat melihat tanda bintang api tersebut. Tetapi sekarang, bintang api di antara alis Zuo Wen yang berpakaian hitam itu menyala dengan ganas, seolah-olah ada bola api yang menyala di kedalaman bintang itu. Bintang berapi adalah simbol yang terbentuk setelah Doppelganger Suawen bergabung dengan Zurong Wom. Itu juga berarti bahwa ia memenuhi syarat untuk mengolah tubuh suci pangu. Sekarang, bintang yang berapi-api itu tampak nyata dan menyala dengan ganas. Jelas, Zuawan telah resmi mulai mengolah tubuh suci pangu. Pada saat yang sama, saat ia secara resmi mulai mengolah tubuh suci pangu, sebuah pikiran ilahi kuno dan perubahan ditransmisikan ke jiwa ilahinya. Pikiran ilahi ini dingin dan kejam. Kedengarannya seperti suara logam yang diketuk. Tidak ada emosi, dari pemikiran ilahi ini, Zuawan mengetahui tingkat kultivasi sebenarnya dari tubuh suci pangu. Tentu saja, tubuh suci pangu milik Zuawan masih belum lengkap. Hal ini karena tubuh suci pangu yang sejati membutuhkan pengumpulan 12 serangga berbisa penyihir leluhur dan menggabungkan semuanya ke dalam tubuh seseorang untuk mencapai tubuh suci pangu. Zuawan baru saja menyatu dengan Surongwom. Agak sulit untuk mengatakan bahwa dia memiliki tubuh suci pangu. Namun, kode yang dia kembangkan memang diwarisi dari tubuh suci pangu. Di masa depan, hanya masalah waktu sebelum dia mengumpulkan serangga berbisa penyihir leluhur lainnya. Bagaimanapun, dia memiliki panji pangu dan tubuh suci pangu. Orang lain mungkin bisa mendapatkan serangga berbisa penyihir leluhur untuk mengolah tubuh penyihir leluhur, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menyatu dengan serangga berbisa penyihir leluhur lainnya. Kalau tidak, mereka pasti akan meledak dan mati. Namun, Zuwon memenuhi syarat untuk bergabung dengan banyak serangga berbisa leluhur penyihir. Ini adalah keuntungan Zuawan. Dalam pemikiran ilahi, tubuh suci Pangu berada pada tingkat yang sama dengan suku penyihir. Suku penyihir terbagi menjadi sembilan bintang. Mereka adalah penyihir langit bintang satu hingga penyihir langit bintang sembilan. Di atas penyihir surga terdapat tubuh penyihir leluhur, yang merupakan penyihir surga bintang satu hingga penyihir surga bintang sembilan. Tentu saja, hanya ada dua belas tempat untuk penyihir leluhur. Hanya mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan serangga berbisa penyihir leluhur yang dapat berkultivasi menjadi penyihir leluhur. Kekuatan penyihir leluhur jauh melampaui penyihir surga dan para kultivator suku manusia yang berada pada level yang sama. Zuawan mengolah tubuh suci pangu. Meskipun sekarang ia hanya memiliki tubuh penyihir leluhur, kekuatannya lebih kuat daripada penyihir leluhur pada level yang sama. Bagaimanapun, tubuh suci pangu jauh lebih kuat daripada kode apapun dari suku penyihir. Itu pantas disebut kode terkuat. Selama tiga bulan ini, Zuawan mencoba membiarkan Zuawan yang berpakaian hitam menyerap kristal asal hukum surgawi kelas atas. Zuawan sangat terkejut karena kekuatan Zuawan yang berpakaian hitam meningkat saat dia menyerap kristal asal hukum surgawi kelas atas. Tampaknya suku penyihir juga menggunakan kristal asal hukum surgawi untuk kultivasi. Setelah mengonsumsi 10 kristal asal hukum surgawi kelas tinggi, Zuawan berpakaian hitam nyaris mencapai tingkat pemula dan mencapai tubuh suci pangu bintang satu. Zuawan tidak memiliki banyak kristal asal hukum surgawi. Selain itu, dia telah memberikan setengahnya kepada Mu Cheng Dia hanya memiliki 20 kristal asal hukum surgawi kelas atas dan kelas khusus. Kali ini, untuk membiarkan Zuawan yang berpakaian hitam mencapai tingkat pemula tubuh Suci Pangu, dia telah menghabiskan setengah dari kristal asal hukum surgawi kelas atas. Bahkan Zuawan merasakan sakit di hatinya. Tentu saja, hasilnya memang merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Zuawan. Setelah mencapai tubuh Suci Pangu bintang satu, kekuatan Zuawan yang berpakaian hitam meningkat pesat. Zuawan memperkirakan bahwa jika dia berhadapan dengan Sun Ki lagi, klonnya akan mampu membunuh Sun Ki dengan satu pukulan dapat dikatakan bahwa baik penyihir langit bintang satu maupun ahli hukum surgawi bukanlah tandingan Zuowen. Zuowen yang berpakaian hitam belum tentu akan kalah saat berhadapan dengan ahli setingkat Master Daoyuan. Inilah kengerian tubuh suci Pangu. Jika ia bertemu dengan seorang ahli seperti Primordial Chaos Master yang berada di alam minor ketiga dari langkah pertama Dao Validation, Zuowen yang berpakaian hitam mungkin tidak cocok untuknya. Namun, Zuowen yakin bahwa ia setidaknya bisa lolos dari ahli seperti itu. Zuawan melihat sepuluh kristal asal hukum surgawi kelas atas yang tersisa di dalam kotak. Dia tahu bahwa bahkan jika Zuawan yang berpakaian hitam menyerap semua sepuluh kristal asal hukum surgawi kelas atas, mustahil baginya untuk maju lebih jauh dan mencapai tubuh suci pangu bintang dua. Tubuh suci pangu bintang satu saja telah menghabiskan sepuluh kristal asal hukum surgawi kelas atas. Sumber daya yang dibutuhkan untuk tubuh suci pangu bintang dua pasti beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak daripada tubuh suci pangu bintang satu. Mungkin hanya kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang dapat terus meningkatkan tubuh suci pangu. Zuawan sedikit mengernyit, dia hanya memiliki 20 kristal asal hukum surgawi kelas khusus secara total. Selain itu, dari sikap Blood Skale, dia dapat melihat bahwa kristal asal hukum surgawi kelas khusus itu sangat berharga. 2636 Setelah pertimbangan yang matang, Zuawan memutuskan untuk menggunakan kristal asal hukum surgawi tingkat khusus untuk meningkatkan kekuatan doppelgangernya. Ini adalah masa-masa sulit. Mengesampingkan fakta bahwa para kultivator dari domain surga Wisuan Mi akan segera tiba, Zuawan tidak tahu berapa lama segel di celah domain surga asal dapat bertahan. Baik itu Suan Mi Heavenly Domain atau Origin Heaven Domain, Zuawan mempertahankan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Di mata kedua Heavenly Domain ini, delapan surga lebih seperti domba kurban untuk persaingan antara kedua surga. Jika Zuawan tidak cukup kuat, kemungkinan besar dia tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri saat menghadapi bahaya yang tidak diketahui di masa mendatang. Ini bukanlah yang diinginkan Zuawan. Kristal asal hukum surgawi kelas khusus memang berharga, tetapi jika dia tidak memiliki cukup kekuatan, akan sia-sia jika membiarkannya tergeletak begitu saja. Lebih baik mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Setelah memikirkan hal ini, Zuawan tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan kotak berisi kristal asal hukum surgawi kelas khusus dan menyerahkannya kepada Zuawan yang berjubah hitam. Zuawan yang berjubah hitam mengambil kotak itu dan segera membukanya. Dia mengeluarkan kristal asal hukum surgawi kelas khusus dan mulai menyerap energi di dalamnya. Seketika, zuwen hanya merasakan aliran energi mengerikan yang langsung masuk ke organ dalamnya. Energi dalam kristal asal hukum surgawi tingkat khusus begitu kaya sehingga melampaui imajinasi Wen. Energi di sekitar Zuo Wen berjubah hitam menyapu seperti badai. Pupil mata Zuo Wen mengecil, dan dia buru-buru menyiapkan susunan penyembunyian dan beberapa susunan pertahanan di sekitar Zuo Wen berjubah hitam, mencegah fluktuasi energi yang mengerikan ini menyebar ke dunia luar. Seperti yang diharapkan dari kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Energi yang sangat kaya, jauh lebih kaya daripada kristal asal hukum surgawi kelas tinggi. Tubuh utama Zuawan berdiri tidak jauh dari situ. Dia mendecakkan lidahnya karena heran saat melihat fluktuasi energi di sekitar gangernya. Sudah saatnya aku menyerang ekstremitas hidup dan mati. Kuharap pil hidup dan mati ini cukup untukku. Zuawan menenangkan diri dan mengeluarkan botol-botol pil hidup dan mati serta meletakkannya di sekitar sajadah. Ia duduk di sajadah dan membuka botol giok pertama. Ia menuangkan pil hidup dan mati dan menelannya. Pada saat yang sama, Zuawan memanggil jembatan surgawi ilusi. Pada saat ini, terate hitam dan teratai putih tumbuh di anak tangga ke-9 jembatan etiril Zuawan. Teratai hitam dipenuhi aura kematian sementara terate putih penuh vitalitas. Kedua terate ini masing-masing mengandung energi ilahi kehidupan yang mendalam dan energi ilahi kematian yang mendalam. Apa yang perlu dilakukan Zuawan sekarang adalah menyatukan dua teratai dan menciptakan kekuatan ilahi hidup dan mati. Saat menelan ramuan hidup dan mati, sebuah konsep tentang penyatuan hidup dan mati muncul di benak Zuawan. Saat Zuawan memahami konsep ini, ia mencoba menggabungkan energi ilahi kehidupan mendalam dan energi ilahi kematian mendalam di tubuhnya. Tentu saja, dua kekuatan dewa dalam tubuh Zuwon terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada seorang kultivator biasa dengan sembilan langkah. Ketika Zuwon mencoba menggabungkannya untuk pertama kalinya, ia langsung gagal. Zuawan tidak patah semangat; ia sudah tahu bahwa proses maju kedua ekstrim kehidupan dan kematian tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu, ia sangat tenang menghadapi kegagalan pertamanya. Setelah menelan ramuan hidup atau mati yang kedua, Zuawan terus mencoba menggabungkannya. Sebulan kemudian, setelah menelan lebih dari 200 ramuan hidup atau mati, jembatan etiril Zuawan akhirnya berubah. Pada anak tangga ke jembatan etiril, dua bunga teratai, satu hitam dan satu putih, benar-benar menyatu dan membentuk bunga teratai raksasa aneh dengan warna hitam dan putih yang bergantian. Teratai ini dipenuhi aura perpaduan kehidupan dan kematian. Zuawan melangkah maju dan melangkah ke anak tangga ke jembatan etiril. Segera setelah itu, dia duduk di atas tempat duduk teratai hitam dan putih. Dalam sekejap, aura kehidupan dan kematian menyelimuti seluruh tubuh Zuwon seolah sedang membaptis seluruh tubuh dan jiwa Zuwon. Saat ia bermandikan aura kehidupan dan kematian, Zuwon dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuhnya tengah mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Energi ilahi kematian yang mendalam dan energi ilahi kehidupan yang mendalam di tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dan membentuk kekuatan ilahi yang baru. Kekuatan ilahi ini secara alami adalah energi ilahi kehidupan dan kematian. Terlebih lagi, energi ilahi kehidupan dan kematian ini bahkan lebih kuat dan bergejolak daripada energi ilahi kematian mendalam dan energi ilahi kehidupan mendalam. Hal itu membuat suawon merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Jembatan Ethereal perlahan menghilang, sementara suawon mendarat di tanah. Wajahnya dipenuhi dengan semangat. Setelah maju kedua ekstrim hidup dan mati, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif di masa lalu. Ketika tubuh utamanya memahami keadaan kematian dan tidak bergantung pada klonnya, kekuatannya paling-paling setara dengan puncak dari dua ekstrim hidup dan mati. Jika dia bertemu dengan eksistensi seperti Master Dao Surgawi setengah langkah, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang Zuawan telah maju ke dua ekstrim hidup dan mati, dia tak terkalahkan di alam yang sama. Dia bahkan bisa membunuh seorang Master Dao Surgawi setengah langkah dengan satu tamparan. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Master Dao Surgawi sejati, Zuawan menduga bahwa dia mungkin masih sedikit lebih rendah. Namun, Zuawan tahu bahwa ia baru saja maju ke dua ekstrim kehidupan dan kematian. Begitu kultivasinya mencapai puncak dua ekstrim kehidupan dan kematian, atau bahkan setengah langkah Master Dao Surgawi, ia tidak akan takut sama sekali dengan Master Dao Surgawi biasa. Ia bahkan mungkin bisa mengalahkan mereka. Setelah maju kedua ekstrim hidup dan mati, Zuawan dalam suasana hati yang baik. Pandangannya jatuh pada Zuawan berpakaian hitam di sudut. Seketika, dia tercengang saat mengetahui bahwa kotak yang awalnya berisi 20 kristal asal Dao Surgawi kelas khusus kini hanya tersisa lima. Sial, kloninganku menggunakan 15 kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Ini. Zuowen terkejut dan menatap Zuowen yang berpakaian hitam dengan tidak percaya. Terutama ketika dia menemukan bahwa Zuowen yang berpakaian hitam hanya memiliki tubuh suci pangu bintang 1, hati Zuowen hampir hancur. Itu adalah 15 kristal asal Dao Surgawi kelas khusus, namun klonnya belum maju ke tubuh suci pangu bintang 2. Energi yang dibutuhkan untuk maju ke tubuh suci pangu bintang 2 terlalu mengerikan. Namun. Zuawan sedikit terhibur oleh kenyataan bahwa meskipun klonnya belum maju ke tubuh suci pangu bintang dua, bintang yang menyala di antara kedua alisnya bahkan lebih berkobar daripada sebelumnya. Terlebih lagi, aura klon itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia seharusnya telah mencapai puncak alam tubuh suci pangu bintang satu dan tidak jauh dari alam tubuh suci pangu bintang dua. Setelah kristal asal dao surgawi kelas khusus di tangan klon itu habis dan berubah menjadi pecahan putih yang tak terhitung jumlahnya, dia meraih kristal asal dao surgawi kelas khusus lainnya di bawah tatapannya yang menyakitkan. Melihat kotak yang hanya berisi empat kristal asal Dao Surgawi kelas khusus yang tersisa, hati Zuawan semakin sakit. Setelah klon itu menghabiskan kristal asal Dao Surgawi kelas khusus ke-16, mata tajam Zuawan menyadari bahwa bintang menyala kedua telah terbelah di samping bintang menyala di antara kedua alis klon itu. Namun, bintang yang menyala ini sangat redup dan hanya separuhnya. Dibandingkan dengan bintang yang menyala pertama, bintang itu tidak hanya tidak lengkap tetapi juga redup. Mata Zuawan berbinar. Dia tahu betul apa yang dilambangkan oleh separuh bintang ini. Ini berarti klon itu akan melangkah ke alam tubuh suci Pangu Bintang 2. Setiap kali tubuh suci Pangu maju ke sebuah bintang, sebuah bintang tambahan akan muncul di antara kedua alis, yang melambangkan tingkatan tubuh suci Pangu. 2637 Memikirkan hal ini, Zuawan tidak lagi merasa sakit hati atas kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang dikonsumsi. Sebaliknya, ia menuangkan empat kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang tersisa dari kotak dan melemparkannya ke dopelgangernya, berniat untuk membiarkan dopelgangernya menyerap empat kristal asal hukum surgawi kelas khusus sekaligus. Dalam sekejap, fluktuasi energi di sekitar dopelgangernya menjadi semakin mengerikan. Selain kristal asal hukum surgawi yang dibawa dopelgangernya, kini ada lima kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang mengelilingi dopelgangernya. Fluktuasi energi yang dipancarkannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan susunan besar yang didirikan Zuawan di sekelilingnya sedikit goyang dan menunjukkan tanda-tanda bergetar hebat, seakan-akan akan runtuh sepenuhnya. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan mulai menstabilkan susunan besar di sekelilingnya. Akhirnya, dia menahan getaran yang mengerikan itu. Saat dia terus menyerap energi dari lima kristal asal hukum surgawi, Zuawan dengan jelas menyadari bahwa bintang api kedua di antara kedua alis dopel gangernya mulai terbentuk. Ketika lima kristal asal hukum surgawi kelas khusus berubah sepenuhnya menjadi bubuk, kekacauan di sekitarnya akhirnya berhenti. Tubuh asli Zuawan menemukan bahwa bintang setengah api di antara alis doppelgangernya telah pulih sepenuhnya. Meskipun bintang api kedua masih sangat redup, setidaknya bintang itu jauh lebih baik daripada bintang api setengah sebelumnya. Setidaknya bintang itu tampak sangat lengkap. Kembarannya tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah maju ke alam bintang dua. Meskipun dia baru saja memasuki alam bintang 2, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan kekuatan suci tubuh suci Pangu, bahkan seorang kultivator dao primordial tidak akan sebanding dengan Doppelganger-nya saat ini. Kultivator primordial chaos mungkin tidak dapat membunuh Doppelganger-nya saat ini. Dapat dikatakan bahwa Doppelganger-nya saat ini memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan di Mi Heavenly Domain. Zuawan berencana membiarkan Doppelganger-nya mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya untuk sementara waktu, jadi dia tidak berencana untuk keluar dari pengasingannya sekarang. Meskipun tubuh aslinya telah maju ke dua ujung kehidupan dan kematian, dia masih memiliki batu ilahi tingkat tertinggi yang telah diperolehnya. Kembali di Space Time Roulette, Zuawan hanya menyerap setengah energi dari batu dewa tingkat tertinggi untuk berkultivasi ke puncak alam kematian pencerahan. Sekarang, dia memiliki satu setengah batu dewa kelas atas di tubuhnya. Dia percaya bahwa jika dia menyerap energi dari satu setengah batu dewa kelas atas, itu akan cukup bagi tubuh aslinya untuk berkultivasi hingga ke puncak alam hidup dan mati. Bagaimanapun, kualitas batu suci ini jauh lebih tinggi daripada batu suci kelas atas manapun di delapan surga. Energi yang dikandungnya juga bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan batu suci kelas atas biasa. Suawan sangat yakin dengan batu suci ini. Suawan menghabiskan setengah hari menyerap semua batu suci di tangannya. Auranya langsung melonjak ke puncak Twin Extremes of Life and Death, dan dia hampir menjadi Dewa Dao Surgawi setengah langkah. Melihat kotak terakhir di tangannya, Zuawan tersenyum pahit. Dia telah memperoleh tiga kotak, dan batu ilahi serta kristal asal hukum surgawi tingkat khusus semuanya telah habis digunakan. Hanya tersisa sepuluh kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi dalam kotak ini. Tubuh asli Zuawan dapat mengandalkan kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi ini untuk memahami Dao Surgawi dan melangkah ke Dewa Dao Surgawi setengah langkah dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa Dao Surgawi. Namun, Zuawan tidak melakukan itu. Dia tahu betul bahwa tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan. Dengan menggunakan kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi ini, Zuawan memang bisa menjadi dewa Dao Surgawi setengah langkah dalam waktu singkat. Namun, proses peneguhan Dao menekankan pemahaman seseorang terhadap Dao Surgawi dan tidak bergantung pada sumber daya. Hal ini pasti akan memiliki efek samping pada jalur kultivasi seseorang di masa mendatang. Sekarang klon Zuawan telah mencapai tubuh suci pangu bintang 2, kekuatannya sudah terjamin. Tentu saja, dia tidak akan memilih untuk berkultivasi dengan cara yang picik seperti itu. Lagi pula, jika seseorang berkultivasi setahap demi setahap, fondasinya akan lebih mantap, dan mereka akan mampu melangkah lebih jauh di masa depan. Ini seperti membangun rumah. Semakin dalam dan kokoh fondasinya, semakin tinggi pula rumah itu dibangun. Jika fondasinya tidak kokoh, rumah itu dapat dengan mudah runtuh, meskipun dibangun sangat tinggi. Setelah menyingkirkan klonnya, Zuawan meninggalkan tempat ia berkultivasi dalam pengasingan. Di pintu, dia langsung melihat Magatama dan Yuesu yang berjaga di luar. Kalian berjaga di luar selama ini. Zuawan menatap mereka berdua dan bertanya sambil mengerutkan kening. Magatama dan Yuesu dengan cepat menanggapi dengan patuh. Mereka merasakan aura Zuawan tampaknya menjadi lebih kuat. Di hadapan Zuawan saat ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tahu bahwa kekuatan Zuawan pasti meningkat pesat selama pengasingannya ini. Memikirkan hal ini, rasa hormat mereka terhadap Suawan menjadi lebih kuat. Suawan mengangguk. Ia cukup puas dengan Magatama dan Su. Ia juga menemukan bahwa kultivasi mereka telah mencapai alam pencerahan kehidupan. Mereka seharusnya telah maju saat ia tidak berada di Istana Saljuen. Zuawan mengeluarkan sepuluh botol giok dan menyerahkannya kepada mereka berdua, sambil berkata, masing-masing dari sepuluh botol giok ini berisi lebih dari sepuluh pil hidup atau mati. Totalnya ada lebih dari seratus pil. Ambillah terlebih dahulu dan simpanlah di Istana Saljuen gunakanlah sebagai hadiah di masa mendatang. Tentu saja, kalian berdua memiliki prioritas untuk menggunakannya. Kalian tidak memerlukan izinku. Kalian dapat menggunakannya untuk kultivasi kalian. Begitu kata-kata itu keluar, Magatama dan Yuesu gemetar serta memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Mereka terkejut karena Zuawan telah memurnikan begitu banyak pil hidup atau mati dan gembira karena mereka mendapat prioritas untuk menggunakannya. Harus diketahui bahwa pil hidup atau mati mengandung energi hidup dan mati. Baik itu kultivator alam pencerahan kehidupan, alam pencerahan kematian, atau alam hidup dan mati, mereka semua memiliki manfaat yang sulit disembunyikan. Pil ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Bagi Magatama dan Yuesu, memiliki satu pil hidup atau mati saja sudah merupakan anugerah besar. Namun sekarang Zuawan telah memberi mereka lebih dari 100 pil hidup atau mati dan telah memberi mereka prioritas untuk menggunakannya. Seberapa besarkah bantuan ini? Tuan Domain, terima kasih banyak atas bantuanmu. Magatama dan Yuesu berlutut di tanah, membungkuk tulus kepada Zuawan. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, di mana Chen Sui? Nona muda Chen Sui masih menyendiri dan belum keluar. Yuesu berkata dengan hati-hati, Tuan Domain, apakah Anda ingin saya memanggil Nona muda Chen Sui? Tidak perlu, Chen Sui seharusnya sedang berada di saat kritis dalam terobosannya. Jadi, tidak perlu mengganggunya. Zuawan melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa Mu Cheng Sui telah memperoleh kristal asal Dao Surgawi dan dengan garis darah phoenix kecepatan kultivasinya pasti akan lebih cepat daripada miliknya. Mungkin kultivasinya bahkan dapat mencapai alam asal Dao. Jelas tidak masuk akal untuk mengganggu Mu Cheng Sui pada saat ini. Yue Su mengangguk. Setelah ragu sejenak, dia berkata kepada Zuawan, Tuan Domain, saat Anda sedang menyendiri, banyak kultivator tak dikenal muncul di Domain Brahma Agung. Selain itu, semua kultivator ini sangat kuat, setidaknya di alam hidup dan mati. Bahkan ada kultivator yang diduga sebagai ahli alam konfirmasi Dao. 2638. Apakah jumlahnya banyak? Apakah ada konflik? Tatapan mata Zhuowan tampak suram. Para kultivator dari kekuatan wilayah Surga Wisuan Mi ini pastilah eksistensi yang setidaknya berada di level Master Dao Surga. Jika tidak perlu, Zhuowan tidak mau terlibat konflik dengan para kultivator ini. Tidak. Meskipun para kultivator dari wilayah Surga Wisuan Mi ini tampak sombong, mereka tidak mencari masalah dengan kita. Akan tetapi, selama kurun waktu ini, orang-orang ini telah menduduki aula penugasan dan mendirikan prasasti batu di dalam aula tersebut. Konon, prasasti batu itu menguji apa yang disebut akar dao leluhur, dan akar dao leluhur itu konon terkait dengan apakah seseorang dapat mencapai dao di masa depan. Itu adalah simbol bakat alami seorang kultivator. Magatama buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Zuawan sedikit mengernyit. Sepertinya Sun Ki benar. Sebagian besar kultivator dari wilayah surgawi Suanmi ini datang untuk merekrut orang, dan mereka tidak peduli dengan celah yang menutup wilayah surgawi primitif. Sebenarnya, Zuawan tidak tahu bahwa peradaban kultivasi di wilayah surgawi Suanmi telah berkembang hingga ekstrim, dan hukum rimba pun tergambar jelas di sana. Kekuatan-kekuatan besar mengendalikan sebagian besar sumber daya, dan bahkan sampai pada taraf di mana para jenius dengan bakat alamiah yang unggul telah dicadangkan terlebih dahulu oleh kekuatan-kekuatan besar tersebut. Di sisi lain, Para jenius dengan bakat alami yang lebih rendah dipilih oleh kekuatan yang sedikit lebih kuat, dan mereka dibagi lapis demi lapis. Jadi, praktis tidak ada darah baru dengan bakat alami yang baik yang tertinggal bagi kekuatan-kekuatan di level terendah. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kultivator yang datang ke delapan surga dikirim oleh kekuatan di tingkat terendah wilayah surgawi Suanmi, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Namun, mereka sangat antusias terhadap para kultivator dari delapan surga. Bagaimanapun, delapan surga itu seperti tanah yang belum berkembang. Mungkin tidak ada jenius teratas dengan akar dao leluhur kelas surga seperti wilayah surgawi Suanmi, tetapi persyaratan mereka tidak tinggi. Jadi, jika mereka mampu memperoleh akar dao leluhur kelas mendalam, maka mereka akan mendapat untung. Jika mereka mampu mendapatkan akar dao leluhur tingkat bumi, maka mereka akan memperoleh keuntungan besar. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan bahkan akar dao leluhur kelas kuning yang terendah. Bagaimanapun, mereka yang memiliki akar dao leluhur dapat dianggap sebagai jenius, dan semuanya memiliki potensi untuk mencapai dao. Akan tetapi, semakin tinggi tingkat akar Dao, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam memperoleh Dao. Selain itu, setelah memperoleh Dao, kecepatan kultivasi seseorang akan jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada kultivator lainnya. Akar Dao leluhur yang dimiliki oleh tokoh-tokoh maha kuasa sejati di wilayah surga Wisuan Mi setidaknya berada di tingkat bumi, dan ada pula akar Dao leluhur tingkat surga yang sangat mengerikan. Secara umum, selama seorang kultivator yang memiliki akar Dao tangguh tidak musnah, maka tanpa kecuali, mereka semua akan menjadi tokoh maha kuasa tangguh. Mereka tidak mendapat izinku untuk mendirikan prasasti batu di aula misi, kan? Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Magatama dan Yuesu berdebar kencang saat mereka berpikir, mereka adalah para ahli dari domain surgawi Suanmi, dan mereka semua adalah ahli dao surgawi. Mungkinkah Zuawan berencana untuk menimbulkan masalah bagi mereka? Mereka merasa tidak percaya karena setidaknya ada beberapa puluh kultivator dari wilayah surgawi Suanmi yang datang ke aula misi kali ini, dan semuanya memiliki aura yang sangat luas. Mungkinkah Zuawan bermaksud menimbulkan masalah bagi para ahli ini? Meskipun Zuawan telah membunuh Sakyamuni dan melukai Sun Qi dari Aula Baihong wilayah Surgawi Suanmi, mereka tetap tidak berpikir bahwa Zuawan mampu melawan puluhan ahli yang telah mencapai Dao sendirian. Karena ini hanyalah tindakan mencari kematian. Tuan wilayah, Anda bermaksud untuk, Magatama bertanya dengan hati-hati. Mereka dengan arogan mendirikan prasasti batu di Aula Misi Istana Saljuwen dan bahkan secara terbuka menguji akar Dao leluhur mereka untuk merekrut anggota dari wilayah Surgawi Suanmi kita. Tidakkah menurutmu mereka sudah bertindak terlalu jauh? Mereka sama sekali tidak menganggap serius istana salju wen kita. Zuawan berbicara dengan dingin. Ketika Magatama dan Yuesu mendengar ini, mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan benar-benar ingin meminta penjelasan dari para kultivator dari wilayah surgawi Suanmi. Penguasa wilayah, ada beberapa puluh orang dari wilayah surgawi Suanmi yang telah datang ke wilayah surgawi Brahma Agung kita. Selain itu, saya menduga bahwa mereka semua adalah ahli yang telah mencapai Dao. Selain itu, mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Saya pikir kita tidak perlu berkonflik dengan mereka, bukan," kata YUsu dengan hati-hati. "Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo pergi ke aula misi dulu." Setelah berkata demikian, Zuawan memimpin dan berjalan menuju aula misi. YUsu dan Magatama saling berpandangan dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan dengan Zuawan, mereka tahu karakter Zuawan. Mereka tahu bahwa dia adalah orang yang bisa dibujuk dengan akal sehat, tetapi tidak bisa diintimidasi dengan kekerasan. Mereka benar-benar takut bahwa setelah Zuawan memasuki aula misi, dia akan mempunyai konflik dengan para ahli itu. Namun, mereka bukanlah penguasa wilayah. Penguasa wilayah yang sebenarnya adalah Zuawan, jadi mereka tidak dapat menentang perintah Zuawan. Pada saat ini, aula misi yang besar tidak lagi semarak dan ramai seperti sebelumnya. Sebaliknya, tampak sangat dingin dan suram. Menariknya, sebagian besar kultivator pada dasarnya berdiri di pintu masuk aula misi. Jika diperhatikan dengan saksama, ada penghalang tak terlihat yang dipasang di pintu masuk, mencegah para kultivator di pintu masuk memasuki aula misi. Di dalam aula misi, ada sebuah prasasti batu yang tingginya beberapa kaki. Permukaan prasasti batu ini bertekstur metalik, dan permukaannya dipenuhi garis-garis rumit sehingga memberikan kesan misterius. Pada saat itu, puluhan orang mengelilingi prasasti batu itu. Puluhan orang ini mengikuti jejak dua orang. Kedua orang ini adalah seorang pria setengah baya kekar yang mengenakan rompi yang memperlihatkan lengannya yang kuat, dan orang lainnya adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah kain panjang dengan janggut kambing. Berdasarkan tatapan orang-orang di sekitarnya, jelas bahwa kedua orang ini mungkin adalah orang terkuat di sini. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menunjukkan ekspresi takut dan hormat. Di sudut mission hall, seorang wanita jangkung mengenakan congsam menyilangkan kaki dan menyilangkan lengan di dada. Dia adalah wanita yang sangat seksi, terutama kakinya yang ramping yang tersembunyi di balik gaunnya. Kulit putihnya yang terekspos memancarkan cahaya yang bergerak, dan itu membuat orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin mengetahui rahasia di baliknya. Raksasa besi yang sangat besar berdiri di samping wanita yang mengenakan chongsam. Raksasa besi itu tingginya enam kaki, dan wanita yang mengenakan chongsam itu tingginya hanya mencapai pinggang raksasa besi itu. Mata raksasa besi itu dipenuhi cahaya merah samar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tampak seperti manusia. Betapa bodohnya, bagaimana mungkin seorang jenius sejati lahir di tempat tandus dan terbelakang seperti delapan surga. Kau sudah beruntung menemukan seorang kultivator dengan akar dao leluhur tingkat kuning. Rumah merah ungu kami sungguh tidak mau merekrut murid seperti itu dengan akar dao leluhur yang sampah. Wanita seksi berbusana congsam itu menggelengkan kepalanya pelan sembari menatap para kultivator yang memasuki aula misi dengan tertib dan mengikuti ujian di lempengan batu. Ujian telah dilaksanakan selama beberapa hari. Sayangnya, seorang jenius sejati dengan akar dao leluhur belum muncul sampai sekarang bahkan akar dawu leluhur tingkat kuning pun belum muncul. 2639. Wanita berbusana congsam itu selalu menentang kedatangan ke Delapan Surga untuk merekrut kultivator. Sebaliknya, dia ingin mengikuti Master Yuan Hui ke celah di alam surgawi primitif untuk membantu menyegelnya. Sayangnya, Master Yuan Hui terlalu sombong. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Setelah memasuki Delapan Surga, dia pergi ke celah itu sendirian dan memperingatkan mereka untuk tidak mengikutinya. Jika mereka mengikutinya, itu sama saja dengan menyinggung guru Yuan Hui. Master Yuan Hui adalah seorang Master Dewa Dao Formasi Kelas Abadi. Dia bukan berasal dari kekuatan manapun di belakang mereka. Dia adalah Master Dewa Dao Formasi Klan Huang Ji. Klan Huang Ji adalah raksasa di wilayah tuan rumah. Mereka adalah kekuatan tingkat istana Dao Sejati. Bahkan rumah merah ungu di belakang wanita berbusana congsam itu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bagaimanapun, rumah merah ungu hanyalah kekuatan tingkat Sekte Dao. Selain itu, itu adalah kekuatan tingkat Sekte Dao yang relatif lemah. Di hadapan kekuatan kuat seperti Klan Huangji, bahkan sepuluh rumah merah ungu tidak akan cukup. Mereka tidak berani menentang perkataan Guru UNhui jadi mereka hanya bisa tinggal di Alam Brahma Agung dan menunggu kabar dari Guru Yuen Hui. Para kultivator yang datang untuk mengawal Master Yuen Hui tidak berasal dari kekuatan yang sama. Masing-masing dari mereka hanyalah perwakilan dari kekuatan di wilayah tuan rumah. Di antara kelompok ini, wanita berbusana congsam itu tahu bahwa hanya dua orang yang berasal dari kekuatan tingkat Sekte Dao seperti dirinya. Sisanya hanyalah kekuatan biasa. Orang-orang ini datang untuk mengawal Master Yuen Hui untuk menjilat Master Yuen Hui. Mereka berharap dapat meninggalkan kesan yang baik pada Master Yuen Hui. Lagi pula, jika mereka dapat membangun hubungan baik dengan seorang Master Dewa Dao Formasi kelas abadi seperti Master Yuen Hui, mereka akan memiliki perjalanan yang lancar di alam surgawi suami mereka. Bahkan, mungkin dapat meminta Master Unhui untuk menyempurnakan formasi yang kuat bagi mereka. Karena itulah, banyak kultivator berinisiatif mengawal Master Yuen Hui. Meskipun Master Yuan Hui membawa serta pengawal klan Huang Ji, orang-orang ini tetap menempel pada Master Yuan Hui seperti permen lengket. Sebelum sampai di delapan langit, Master Yuan Hui tidak mengatakan apa-apa. Begitu sampai, dia langsung mengusir mereka. Hal ini membuat para kultivator yang sedang merencanakan merasa kecewa. Para kultivator yang tertinggal mulai mengincar para kultivator di delapan surga. Mereka berharap menemukan para jenius dengan akar dao yang menentang surga di delapan surga. Sayangnya, hasil tes selama beberapa hari terakhir membuat mereka sangat kecewa. Yuan Hui, mengapa ayahku mengirimku ke tempat yang membosankan seperti itu? Betapa membosankannya, kata wanita bercongsam itu dengan bosan. "Nona muda, jangan lupa misinya!" Raksasa baja yang berdiri di samping wanita congsam mengingatkan dengan suara rendah dan teredam. Wanita congsam itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ayahku mengirimmu untuk memata-mataiku, kan? Anda berbicara tentang misi setiap hari, aku tidak berani." Raksasa baja menundukkan kepalanya, tetapi suaranya tetap tanpa emosi. "Lupakan saja." memberitahumu itu seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Membosankan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kedelapan langit menyembunyikan asal mula langit berbintang? Lagi pula, kita bukan satu-satunya yang tahu tentang hal itu, bukan? Kekuatan lain juga harus tahu tentang ini, kata wanita berbusana Chong Sam itu. Raksasa baja itu mengangguk dan merenung sejenak sebelum berkata, benar sekali. Kalau tidak, mengapa begitu banyak pasukan dari wilayah surgawi Suan Mi mengirim orang ke delapan surga? Kita hanya bisa dianggap sebagai kelompok awal. Akan ada lebih banyak kultivator yang datang ke delapan surga di masa depan. Tujuan mereka adalah apa yang disebut tanah asal. Apa yang ada di asal usul langit berbintang yang membuat begitu banyak kekuatan dari surga? Suan Mi berusaha sekuat tenaga. Aku ingat asal usul langit berbintang baru saja muncul baru-baru ini. Siapa yang menyebarkan berita itu? Wanita berbusana chong sam itu menganalisis. Nona muda, tebakanmu benar. Kudengar berita ini disebarkan oleh Tracheles Blood. Tracheles Blood mengejar seorang kultivator ras penyihir ratusan ribu tahun yang lalu dan tanpa sengaja memasuki delapan surga. Dia terperangkap di delapan surga selama ratusan ribu tahun dan mempelajari banyak hal tentang delapan surga. Kata Raksasa Baja. Darah tanpa jejak, apakah itu darah tak berjejak dari penjara darah? Wanita berbusana congsam itu terkejut dan jejak jijik muncul di matanya yang cantik. Darah tanpa jejak dan penjara darah merupakan kekuatan terkenal di surga Suanmi, namun di saat yang sama, mereka juga merupakan kekuatan yang membuat orang gemetar ketakutan. Karena penjara darah adalah pasukan yang menghususkan diri dalam melatih pembunuh bayaran para pembunuh yang mereka latih tidak akan membunuh siapapun. Selama Anda dapat membayar mereka, penjara darah pada dasarnya akan menerima tugas membunuh. Mereka telah melakukan banyak hal yang tidak berperasaan. Wanita yang mengenakan congsam itu selalu menjaga jarak dengan hormat dari pasukan pembunuh semacam ini, jadi wajar saja jika dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap penjara darah. Apakah kau benar-benar percaya kata-kata Traceless Blood? Wanita berbusana congsam itu menatap raksasa baja tanpa berkata apa-apa. Mata merah, steel bersinar dengan kecemerlangan kebijaksanaan saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Penjara darah tidak akan berani. Jika berita ini dirilis, itu akan menyebar seperti api. Jika berita itu salah, penjara darah akan menjadi sasaran kritik publik." Meskipun pos penjara darah itu misterius dan merupakan pasukan setingkat istana Dao, namun tidak dapat menahan kutukan dari banyak pasukan, jadi penjara darah tidak akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Wanita berbusana congsam itu mencibir dan berkata, karena darah tanpa jejak tahu bahwa ada sumber langit berbintang di delapan langit, mengapa dia tidak menyelidikinya dan malah merilis berita ini? Karena dia tidak tahu lokasi spesifiknya. Alasan mengapa dia merilis berita ini seharusnya karena dia punya ide bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Lagi pula, begitu sumber langit berbintang ditemukan, tidak ada kekuatan di surga suami yang bisa menelannya. Itu pasti akan terbagi. Penjara darah tidak lemah, jadi ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan bisa mendapatkan bagiannya. Kata raksasa baja dengan ringan. Hasil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di depan prasasti batu, menarik perhatian wanita berbusana congsam dan raksasa baja. Setelah itu, keduanya menyadari dengan terkejut bahwa prasasti batu yang berdiri di tengah aula penugasan saat ini memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Terlebih lagi, saat cahaya kuning mencapai titik tertingginya, tiba-tiba berubah menjadi warna biru langit, lalu warna biru langit berubah lagi menjadi coklat. Pada akhirnya, cahaya berhenti di warna coklat sebelum perlahan padam. Ini, ini adalah akar daun leluhur tingkat bumi. Wanita berbusana congsam itu bergumam dengan suara yang dipenuhi rasa tidak percaya. Raksasa baja juga terkejut. Namun, seluruh tubuhnya terbuat dari baja, dan satu-satunya hal yang menunjukkan emosinya adalah mata merahnya. Nona muda, sepertinya seorang jenius dengan akar daun leluhur tingkat bumi dapat muncul di delapan surga. Kita tidak bisa membiarkan seorang jenius seperti itu pergi. Si raksasa baja berbicara dengan tergesa-gesa. Wanita berbusana congsam itu mengangguk. Raksasa baja itu tidak perlu berbicara lagi sebelum dia melesat ke arah Prasasti Batu, dan dalam waktu singkat, dia sudah sampai di sekitar Prasasti Batu. Baru sekarang dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang wanita muda yang telah diuji untuk memiliki akar daun leluhur tingkat bumi. Wanita ini sangat cantik. Selain itu, ruang di antara alisnya memperlihatkan aura heroik, dan menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. 2640 Haha, gadis kecil, siapa namamu? Wajah kasar pria parubaya itu dipenuhi dengan ekspresi ramah. Namun, pria Parubaya ini benar-benar terlalu kasar dan bahkan tampak sedikit ganas. Jadi, memperlihatkan ekspresi ramah seperti ini menyebabkan pria Parubaya itu tampak lebih ganas. Guoyi, kau benar-benar terlihat sangat ganas. Pergilah. Lelaki tua berjanggut itu mendorong lelaki Parubaya itu menjauh dan menatap wanita muda itu dengan ekspresi senang. Gadis kecil, aku Si Huai, anggota Crane Lodge. Mungkin kamu tidak tahu Crane Lodge. Izinkan aku katakan padamu. Sky Crane Latch adalah kekuatan setingkat sekte Daois di wilayah Suanmi, dan ini saja sudah melampaui banyak kekuatan lainnya. Selama kamu bergabung dengan Sky Crane Latch, maka aku jamin kamu akan dapat dengan lancar mencapai Dao dan melangkah ke langkah kedua pencapaian Dao. Bahkan kamu akan dapat menikmati semua manfaat dari Sky Crane Latch. Bajingan tua terkutuk. Pria parubaya itu mengumpat dengan keras, lalu berjalan ke samping dan menatap wanita muda itu dengan ekspresi yang menyenangkan. Namaku Guoyi, anggota ngarai buruk. Selain itu, Ngarai buruk juga merupakan kekuatan tingkat sekte Tao, dan bahkan sedikit lebih kuat dari pondok bangau langit milik bajingan tua ini. Jika kau bergabung dengan ngarai buruk, maka kami akan menyetujui semua persyaratan ngarai buruk, dan kami bahkan dapat membuat pengecualian dan mempromosikanmu untuk menjadi master ngarai buruk berikutnya. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Guo Yi benar-benar kejam. Dia benar-benar mengajukan syarat seperti itu secara langsung akan tetapi, Si Huai terkejut karena status Guoyi di Ngarai Buruk tidak begitu tinggi, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai penguasa Ngarai Buruk berikutnya? Gadis kecil, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Dia hanya Master Dao Surga dan dia hanya murid pelataran dalam di Ngarai Buruk. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki otoritas sebesar itu? Kau pasti akan tertipu olehnya jika kau mengikutinya, kata Si Huai. Guoyi melotot marah. Dia sangat tidak senang karena Si Huai telah mengungkapnya, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia benar-benar membanggakan kondisi sebelumnya dan dia benar-benar tidak memiliki kewenangan sebesar itu. Akan tetapi, dengan anugerah alami akar dao bumi, Guo Yi tahu bahwa penguasa ngarai buruk pasti akan sangat mementingkannya dan hanya masalah waktu sebelum wanita muda ini menjadi penggantinya. Lagi pula, seorang kultivator yang memiliki akar dao dao bumi pasti akan mampu mencapai langkah kedua pencapaian dao di masa mendatang dan jika mereka beruntung, maka mereka bahkan mungkin bisa bersentuhan dengan langkah ketiga. Selain Guo Yi dan Si Huai, ada perwakilan dari kekuatan lain di sekitar mereka. Akan tetapi, para perwakilan ini hanya diam bagaikan jangkrik di musim dingin, tidak berani menyela. Terlepas dari apakah itu Guo Yi atau Si Huai, keduanya hanyalah Master Dao Surgawi, yang tidak jauh berbeda dari mereka. Namun, kekuatan di belakang Guo Yi dan Si Huai jauh lebih kuat dari mereka. Mereka hanyalah pasukan biasa, tetapi kedua orang ini didukung oleh pasukan Tao. Jika mereka menyinggung kedua orang ini, kekuatan di belakang mereka akan menderita. Meskipun mereka juga mendambakan wanita yang memiliki akar dao leluhur tingkat bumi ini, mereka tidak berani bersaing dengan Guo Yi dan Si Huai untuk mendapatkannya. Pada saat ini, wanita berbusana congsam itu sudah tiba di depan prasasti batu. Melihat Si Huai dan Guo Yi berebut prasasti itu, dia tidak bisa tidak merasa geli. Tepat saat dia hendak bicara, sebuah suara acuh tak acuh datang dari kedalaman aula misi. Apakah kamu mendapat izin dariku untuk mendirikan prasasti batu di sini? Apakah Anda mendapat izin dari saya untuk menguji orang-orang saya di sini? Dan sekarang, Kalian semua ingin menjadikan orang ini sebagai murid kalian. Apakah kalian mendapat izin dariku? Suaranya acuh tak acuh namun penuh energi, dan menyebar ke seluruh aula. Di dalam aula, si Huai dan Guo Yi yang tengah berdebat langsung berhenti, dan mereka menatap dengan tatapan bermusuhan ke arah pemuda berpakaian putih yang berjalan keluar dari kedalaman aula. Mata indah wanita berbusana congsam itu pun berputar, dan perhatiannya pun tertuju kepada pemuda berpakaian putih itu juga. Puncak dari ekstrim kehidupan dan kematian. Saat dia menyadari bahwa kultivasi pemuda berpakaian putih itu hanya berada di puncak ekstrim hidup dan mati, jejak penghinaan dan ketidakpedulian muncul di matanya yang indah. Para kultivator yang berkumpul di sekitar lempengan batu itu semuanya adalah Master Dao Surgawi. Di antara mereka, Guo Yi dan Si Huai bahkan berada di puncak alam Master Dao Surgawi. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan banyak kartu truf. Bahkan seorang Master Dao Surgawi pun tidak akan berani mencaci maki begitu saja saat menghadapi begitu banyak Master Dao Surgawi. Namun sekarang, saat menghadapi puluhan master Dao Surgawi, pemuda yang hanya berada di ujung hidup dan mati ini bukan saja mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan memiliki ekspresi tenang seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dia katakan. Wanita berbusana congsam itu mencibir dalam hatinya. Ia merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini terlalu sombong. Bagaimana mungkin ia bisa mencaci maki mereka dengan kultivasi yang begitu lemah? Magatama dan Yuesu yang mengikuti di belakang Zuawan sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Sebenarnya, mereka berdua sudah lama tahu bahwa para kultivator di sekitar Prasasti Batu beberapa hari terakhir semuanya adalah orang-orang ganas dari alam surgawi Suanmi. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan mereka semua adalah ahli validasi Dao. Salah satu di antara mereka adalah eksistensi yang mereka kagumi, dan bahkan jika mereka ingin membunuh mereka, itu semudah menginjak semut. Awalnya, saat mengikuti Zuawan, mereka berdua samar-samar memberi isyarat kepada Zuawan bahwa orang-orang ini tidak boleh dianggap enteng, dan masing-masing dari mereka merupakan eksistensi yang kuat. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Zuawan telah mengabaikan peringatan mereka. Sudah berakhir, Master Domain terlalu impulsif. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat menahan begitu banyak ahli. Itulah yang ada di pikiran Magatama dan Yuesu saat itu, mereka hanya bisa mendesah dalam hati. Para kultivator yang terhalang oleh penghalang tak terlihat di luar aula semuanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Tentu saja, mereka mengenali identitas Zuawan. Itulah penguasa domain. Penguasa domain akhirnya keluar dari pengasingannya. Aku tidak menyangka dia akan begitu mendominasi begitu dia keluar. Beberapa kultivator sangat gembira dan merasakan bahwa tindakan Domain Master sungguh terlalu bersemangat. Penguasa domain terlalu impulsif. Orang-orang ini semuanya adalah ahli validasi dao. Penguasa domain tidak mungkin menjadi lawan mereka. Sungguh tidak bijaksana untuk menyinggung orang-orang ini sekarang. Beberapa orang merasa khawatir dan merasa bahwa tindakan Suawen tidak bijaksana. Si Huai dan Guoyi menatap Suawen dengan dingin. Di antara mereka, Guoyi memiliki temperamen yang lebih berapi-api. Dia menatap Zuawan dengan dingin dan berkata, Siapa kamu? Beraninya kau menyela pembicaraan kami dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Zuawan menatap Guo Yi dengan tenang. Di bawah tatapan mata Magatama dan Yuesu yang putus asa, Zuawan berkata dengan tenang, Aku adalah penguasa wilayah Brahma Agung. Ini wilayahku. Kau begitu lancang di wilayahku, dan kau berani menanyaiku. Guo Yi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah putih di depannya akan begitu berani. Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tidak bisakah orang ini melihat bahwa mereka berasal dari wilayah surgawi suami sekalipun? Dia tidak bisa melihatnya. Tidak bisakah dia merasakan bahwa kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada miliknya, atau mungkinkah orang ini tidak berperasaan? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku! Bahkan jika kau adalah penguasa alam surgawi, kau harus berlutut di hadapanku. Kau hanyalah seorang kultivator alam hidup dan mati. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersikap sombong? Di sekitar prasasti batu itu, seorang lelaki kurus yang tampak seperti tiang bambu mendengus dingin, melompat, dan meninju ke arah Suawen. Kemanapun tinju itu lewat, mantra dao bertumpang tindih, mengejutkan semua orang yang menonton. Kekuatan pukulan ini jauh melampaui para kultivator alam hidup dan mati. Suawen mencibir, kembarannya baru saja maju, dan tubuh utamanya juga telah mencapai puncak alam hidup dan mati. Selain itu, kembarannya ada di tubuh utamanya, jadi dia benar-benar tidak takut pada orang-orang ini. Ledakan,